Halo, selamat pagi sahabat Tribuners. Salam jumpa bersama saya Icha Pereira di live tribunflores.com. Pagi hari ini Kamis 16 Juni 2022 saya berada di Hotel Lokaria Indah. Dan sekarang persiapan untuk pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata Kabupaten Sika tahun anggaran 2022. Dan ini adalah persiapan sebelum pelatihan dimulai. Terdapat beberapa peserta yang sudah hadir di sini dan sambil menunggu kedatangan peserta lain dan juga Kepala Dinas Pariwisata yang akan membuka kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini berlangsung 3 hari. Hari ini adalah hari pertama atau pembukaan yang berlangsung di Hotel Lokaria Indah. Dan untuk hari kedua besok akan berlangsung juga di Hotel Lokaria Indah. Dan untuk hari ketiga akan berlangsung di Hotel Permata Sari. Jadi kegiatan ini berlangsung 3 hari, terhitung dari hari ini 16 Juni 2022 sampai tanggal 18 Juni 2022. Dan sekarang dibacakan tata tertib dari Panitia Dinas Pariwisata untuk para peserta yang akan mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!